pertanyaannya? Oh iya iya iya. Oh berdua aja ya. Buat Vega dan Marcella dua-duanya. Satu pertanyaan, jawab dengan jujur. Fitnah atau fakta Vega dan Marcella? Bahwa suami-suami kalian itu sempat cemburu. Kalian itu satu program sama Mas Tukul. Karena kalian berdua itu akrab banget sama Mas Tukul. Fitnah atau fakta? Fakta. Serius, suami kamu suka gitu? Iya, cemburu. Soalnya suami aku yang pengen deket sama Mas Tukul. Marcella, Marcella. Akhirnya rahasianya pada tahu semua. Fitnah. Jadi suami, tapi kamu pernah curhat-curhatan gitu gak sih sama Mas Tukul? Curhat pernah gak? Bagian mana? ada gak? Banyak tips-tips yang diberikan. Oh, tips-tips kerjaan aja. Curhat tips, masalah yang lain gak? Kerjaan dan di bilik gitu. Bilik apa tuh? Di bilik. Bedeng kali bedeng. Makanya anak saya 3, berarti tipsnya berhasil. Oh, di bilik juga ada tipsnya dari Mas Tukul. Bobby Joseph, fitnah atau fakta? Kalau kamu di luar sana itu orang-orang lebih mengenal kamu sebagai namanya Terry atau Bara, tapi mereka nggak kenal nama asli kamu, Bobby Joseph. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh, fitnah. Oh, mereka tahu Bobby Joseph gitu? Iya, tahu. Kalau waktu lagi ngojek nih, lagi iseng-iseng ngojek, ada yang kenal nggak? Kayaknya artis gitu. Enggak. Enggak sih, kalau Grab apa go-car gitu. Car enggak. Oh, car iya. Iya. Kalau mobil iya. Iya, mobil. Kalau pas lagi motor enggak? Enggak. Ada yang ngajak kamu selfie nggak pas lagi kamu ini online? Online sih paling pas mobil ya sering. Oh sering? Sering. Terus sering digoda-godain gitu nggak? Iya digoda-godain, tapi ya kalau duitnya dilebihin ya nggak masalah. Loh bener dong, bener dong. Tukul Arwana. Fitnah atau fakta bahwa kabar kedekatan atau kabar kedekatan kamu sama Maggie Diaz itu sebenarnya settingan semata untuk menaikkan video klip kalian? Fitnah atau fakta? Fitnah. Apa itu ya? Apa itu ya? Itu kan ada video klipnya berdua. Gosipnya gara-gara itu. Ya gimana ya aku jawab ya. Gimana ya jawabnya? Yaudah lah gak usah dijawab. Ya hidupnya itu ngalir saja. Iya. Oh ngalir saja. Diambil sisi positifnya aja. Iya baik. Kita lihat aja video klipnya ya. Berikut ini.